Kabupaten Batu, hari Senin, tanggal 19 Juni tahun 2023, segera dimulai. Indonesia sejak dulu kala tetap di. Kepada pembina apel, hormat, grup. Di sana. Dua, grup. Lawan, apel pagi. Dan penyerahan SK Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang hari Senin tanggal 19 Juni tahun 2023 siap. Penerima surat keputusan kenaikan pangkat periode April 2023 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang. Ya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya di sana. Dinas luar kami di Jakarta kemarin beberapa waktu yang lalu, manajemen satu barisan yang ini belum saya sempat sampaikan ke semuanya. Jadi Gus Menteri menghendaki Kementerian Agama itu satu barisan. Jadi saya tegaskan satu barisan ingin segera diterapkan oleh Gus Menteri. Artinya apa? Satu komando. Tidak ada yang terlewati. Satu stasiun pun tidak ada yang terlewati. Artinya apa? Dari Kak Kamil ya ke Kepala Kantor. Kasubag TU, Kabag TU, Kasubag TU dan seterusnya, nggak ada yang loncat-loncat begitu. Yang satu, barisan. Ini dicatat Mas Nuwun Zahid dan silakan dicek ke Gus Menteri langsung. Karena ini yang menyampaikan status satu barisan akan diupayakan mudah-mudahan bisa tercipta. Demikian, mohon maaf agak sedikit rame, tapi insya Allah tetap santai, nanti tetap nyanyi-nyanyi biasa. Wallahumma fikirlah wa mifarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sejak dulu kala tetap di puja-puja bangsa di sana tempat lahir kita.